Assalamualaikum semua. Okey, saya nak share sedikit video cara-cara untuk mendapatkan line internet yang laju, padu dan mantap. Terlebih dahulu, saya nak bagi tahu, ini bukan video cara nak curi line. Bukan video cara pasang booster nak tarik line bagi kuat, bagi strong. Tak ada. Bukan tu ya. Tetapi ini masalah line data tak kuat. Main FB pun loading walaupun dapat full bar kan. Set parabolik ni saya nak pasang dekat rumah seorang brother ni dekat Pulau Indah. Kes brother ni anak dia tak dapat belajar online sebab internet cuma dapat H sahaja. Kalau WhatsApp hari ni minggu depan baru masuk. Itu pun Digi Line sahaja. Lain-lain telco, Maxis, Celcom, Yes 4G ke semua tu tak kuat nak seberang laut masuk ke dalam pulau ni. Aduh, kesian. Takkanlah anak dia nak manjat gunung kan. Tak pasal-pasal kena denda 1,000. Ingkar arahan duduk rumah. Okay, sekarang dia ada dua wire ni kan. Satu horizon, satu vertical. Okay, sekarang apa yang kita kena buat? Kita kena tebuk dekat piring Astro ni untuk lepaskan kabel ni ke belakang bahagian piring ni lah. Sebab dia dekat tengah ni, kita kena buat lubang. Lepaskan dulu sampai dia lepas. Dah tengok dia punya jarak dia atas bawah sama kan. Baru kita tebuk lah. Kita buat lebih kurang je lah ni. Ok, assalamualaikum, selamat tengah hari. Ini kita punya projek tadi. Kita nak tebuk dan berani kat piring Astro eh. Sekarang ni kita dah buat lubang. Lubang dia macam tu, lebih kurang kan. Lepas tu kita tandakan setiap lubang kat sini. Kita akan masukkan skru. Skru dia bagi dah bagi siap dah. Skru dia macam ni. Ni kita dah masukkan dekat lubang-lubang yang kita tandakan. Pastikan bahagian ni ya yang penting. Di dekat bahagian atas eh. Dia ada tulis sini. Ni. Nampak tak? Okay, horizon ni sebahagian atas. Sekarang kita boleh tebuk. Okay, sekarang ni dah siap. Cara pasang dia macam ni lebih kurang. Okay, dah siap tebuk kan. Lebih kurang macam ni. Okay, boleh pulang. Okay, kat sini kita tebuk lubang. Kita letak gam supaya air tak masuk. Kat sini jadi dua kabel lah. Satu vertical, satu horizon. Okay, dia dua kabel keluar. Lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Okay, boleh letak kabel tu kita sambungkan dengan kabel ni. Ini model LMR400. Kita pakai dua eh. Satu untuk vertical, satu untuk horizon. Jadi kita pasang ni atas. Okay, sekarang ni kita berada di kat atas bumbu. Kita nak pasang piring ni. Okay. Lebih kurang kita punya pencawang dekat sebelah sana lah, straight. So kalau boleh lagi tinggi lagi bagus lah. Senang kita nak tembak dekat tower tu kan. Okay, kita pasang dulu. Okay, sekarang kita terpaksa buat malam ya, sebabnya tadi siang dia hujan.
mantul lagi. Hari panas, so kita buat malam. Malam pun boleh, tak ada hal. So yang penting kita setting dia punya power manager ni, bagi dia excellent. Lepas tu kita test dengan kita punya speed test. Okay. Lepas tu kita test lagi dengan dia punya internet lah. Kalau okey, okey, baru kita lock, kita ikat. Sebab nak naik balik, memang malas lah kan. Tutup benda ni. Okey, sekarang kita boleh turun bawah sebabnya kita dah lock. Dah okey ke belum? Dah dapat 60 kan? Kita setting sampai dapat 70 baru kita lock lah. 63 lah. 63 mantul. Okey, fine tune kita punya parabolic direction supaya semua bar dekat Huawei manager berada dalam kotak hijau. Ini adalah reference coordinate arah tower telco kita. Kena faham ya, ini cuma quality signal. Walaupun petunjuk tulis situ excellent semua hijau, tetapi kita harus ingat jika waktu penggunaan talian internet padat atau peak hour, contohlah waktu tengah hari dan maghrib sampai pukul 11 macam tu, semua jenis telco pun jadi slow. Dekat sini saya cuma dapat 73 Mbps, sebab signal cuma dapat average good. Masalah kurang tinggi, banyak pokok terhalang untuk sampai ke tower telco. Saya buat ni hanya yang bermasalah dengan internet di luar bandar sahaja. Yang dalam bandar tak perlu pasang parabolik sebab korang semua ada fiber optik, ada unify, kenapa perlu pasang parabolik? Antena modem yang dibekalkan tu sebenarnya dah cukup kuat untuk rumah dalam town ni. Okey, ini adalah tempat di mana saya mendapatkan barang-barang ni. Barang-barang ni saya beli dekat Shopee sahaja. Dekat Shopee, type je Huawei model yang korang nak beli tu. Saya guna model B525. Cari yang tulis modified je. Kalau rasa mahal, cari model lain. Kejap. Okey, ni saya cari tunjuk contoh model B310. Cari yang dah siap modified macam ni. Kalau korang guna plan macam berada ni, unlimited hotspot, so tak perlu beli yang modified pun tak apa, cari yang biasa je. Okey, yang mana dah menggunakan SIM card unlimited hotspot tu boleh guna modem biasa actually. Cuma pastikan modem ada tulis itu port external. Port external nak sambung ke parabolik. Okey, sekarang kita nak cari parabolik. Kita boleh search parabolik dekat dalam ni juga. Mana-mana kedai tak kisah. Saya tak ada suggestion pun mana-mana kedai, asalkan korang beli barang yang betul. Ada banyak version. Okey, saya guna version 4 tapi sambung guna piring Astro. Piring setengah kedai ada disediakan tapi cuma grid yang jaring-jaring tu lah. Kabel korang boleh beli asing. Tu pun ada mahal, ada murah. Depends on dia punya quality material wire tu sendiri. Okey, selamat mencuba. Semoga video ini bermanfaat. Pada korang yang menghadapi masalah yang sama seperti ini, boleh cuba cara ni. Atau korang ada idea yang lain, boleh share komen. Kalau perlu bertanya pun boleh komen dalam ni. Okey, jika korang rasa free nak tengok video-video yang lain, bolehlah tekan subscribe. Okey, okay, bye.